Terus apa? Ayo kita kayu. Ayo kita kayu. Pada mau ngapain sih? Ayo jaga jarak, Dendol. Yuk, udah. Yuk. Oke. Bel, kesini ketengah. Ini ketengah ya. Ya, ini gimana sih? Itu. Daniel. Mundur aja yuk. Sedikit yuk, ada orang yang mirip dengan Ayu Ting Ting. Nah, tanggapan. Dari awal kan saya bilang gak apa-apa. Kenapa emangnya? Ya bagus lah. Dia nyanyi lagu dangdut juga teh. Iya bagus. Dari Palangkaraya Kalimantan Barat. Iya, apalagi dari jauh-jauh. Ya mudah-mudahan banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang junior-junior bisa membawa dangdut ke dunia. Tapi ada sebagian orang yang kesal kalau wajahnya dikirim-kirimin. Nah kalau dirimu sendiri seperti apa nanggapinnya dulu? Biasa. Dari kemarin juga saya ditanyain juga saya iya-iya aja. Tapi udah lihat belum sih teh? Videonya mungkin atau lihat juga kadang di Instagram? Ada yang pada ngetik-ngetikin dari kemarin awal. Rame juga banyak kok yang ngetik-ngetikin. Saya ngeliat. Tapi kemana? Merasa mirip gak sih? Atau mungkin beda jauh dari... Mirip, kalau dari situ mirip. Mungkin tanggapan keluarga mungkin ada juga yang ngasih tanggapan tadi. Enggak dikasih tau juga kalau keluarga gak ada yang tahu. Yang tahu malah justru dari fans-fans gitu. Karena mereka nge-tag ke Instagram. Yaudah, lihat. Tapi di program Ayu sendiri ada gak sih mungkin ingin dipertemukan Ayu dengan yang mirip ini? Terus kalau seandainya ketemu nanti akan kasih tantangan? Sampai saat ini sebelumnya belum maksudnya belum sempat undang kayaknya. Karena kamu sendiri ketemu sama dia gak sih? Ya kalau ketemu ya senang, kalau nggak ketemu juga senang. Saya mah santai. Kalau dijodoh-jodohin sama Krisna. Sama siapa? Krisna. Ya Allah. Kemarin bikin abis liburan juga teh sama Krisna juga kan. Saya cuma usap dada aja. Kenapa dia? Saya nggak tahu. Kalian yang jawab, kalian nanya, kalian yang jawab aja. Saya mau deket sama Firman, saya dibilangnya sama Firman. Saya deketnya sama Kiki, saya dibilangnya sama Kiki. Terus saya sama driver saya lama-lama Pak Boeing. Pak Boeing udah bilangin kan, saya mau Pak Boeing. Mas santai aja mas. Mas, mas besok saya mau mas, jalan. Biar difotoin rame. Tapi Bu Ayu sendiri soal jodoh gimana sih sekarang? Ada jalan ini mungkin untuk membuka hati kan? Saya selalu membuka hati mas, saya tidak pernah. Saya mau berteman sama siapa gitu, saya tidak pernah menunggu. Jadi, sama siapa juga. Saya baik-baik aja. Ya kalau soal jodoh kan kita gak bisa paksa. Iya dong, semua kan jodoh udah diatur. Tapi yuk, disangkut-pautkan dengan Gigi, itu seperti apa sih? Udah biasa, dari kemarin kan gak disangkut. Terus sekarang mau diapain? Tapi katanya Ayu PHP-in dia, nah gimana tanggapannya Ayu tentang PHP-in Gigi? Saya bukan tipe orang kayak gitu. Akhir ya, tapi masih komunikasinya. Saya, pasti mau baik sama siapa aja, karena saya mau. Teh, tipe yang dikejar atau yang ngejar teh? Saya. Biasa aja sih. Sukanya gimana nih? Dalam masalah? Saya apa aja, kalau misalnya memang dia baik, single, apa enggak? Kecuali gak single, jangan berurusan sama saya, terus saya dibilang gila gitu. Teman-teman
ada yang jodohin mungkin teman dari selebriti. Teman-teman saya? Maksudnya jodohin deh. Kenalin siapa? Sama temannya mungkin. Ada. Tapi maunya di kalang selebriti juga, pengusaha atau seperti apa mungkin? Enggak, enggak usah. Enggak usah selebriti, orang biasa aja. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih, ayo. Yuk soal anjay. Kenapa? 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 Kenapa?